Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BP dimanapun anda berada Alhamdulillah masih bisa menemani sahabat BB semuanya Dan sesuai dengan janji saya akan Saya review buat penanaman rumput pakcong nah, Ini penanaman baru rumput pakcong Dengan model saya tidurkan seperti nanam tebu teman-teman Uh mantap buat anakannya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Ini adalah untuk lahan baru, penambahan lahan karena untuk lahan yang di sana di timur sawah saya di lahan yang di timur sana saya rombak, saya rombak soalnya kalau kemarau itu enggak ada airnya, teman-teman. Jadi saya alokasikan ke sini. Soalnya di ujung sana itu ada sumur burnya, jadi lebih bisa untuk mengairi ini daripada yang di sawah yang satunya. Hmm. Bisa dilihat ya, sahabat BP. Ini untuk sistem penanamannya kemarin kita lakukan dirubukan. Jadi setekanya itu panjang-panjang Saya rubuhkan seperti nanam tebu Dan hasilnya bagus sekali buat Buat tunasnya yang tumbuh Karena ini biasanya kalau Kalau baru Anakan pertama nggak selebat ini ya teman-teman oh, Lebat sekali buat Rumput pakcongnya Jos gandos cepat sekali bisa dilihat teman-teman anakannya itu langsung banyak langsung penuh ya nah, langsung penuh ini padahal baru yang paling jos gandos itu sebelah sini karena dulu sebelah sini itu bekas apa namanya bekas galeng nah, bekas kayak gini loh eh, gundukan ini buat tepi sawah nah, itu kan enggak enggak udah agak kering gitu enggak terlalu basah kalau yang sebelah sini itu masih basah dulu waktu penanaman jadi malah yang terlalu basah itu malah pertumbuhannya kurang bagus teman-teman bisa dilihat ini yang dulunya terlalu basah untuk lahannya tapi Alhamdulillah ya sudah mulai bagus ini kurang lebih perkiraan satu bulan dari penanaman ya sahabat BP paling bagus perkembangannya sebelah sana padahal cuman selisih kurang lebih 5 hari dari sana sama sini itu selisihnya 5 hari karena bibitnya sudah habis ke waktu nanam sebelah sini terus nunggu ada bibit lagi baru dilanjut sebelah sini mantap sekali ini sahabat bibit sebelah sini ini bukan bukan rumput yang sudah lama ini baru juga sama baru nanam juga kayak habis dipupuk sama bapak ini ini kelihatannya gosong-gosong mungkin masih lamur masih ada airnya kayak gini nah ini kan ada air-airnya itu kalau bisa kalau ngasih pupuk itu jangan terlalu pagi kalau bisa siang atau sore gitu sore aja biar airnya itu sudah hilang nanti biar enggak kayak gini ada bercak tak ambilin satu ya sebagai contoh ini ada bercak hitam-hitam ini tuh kemungkinan besar itu orea yang nempel di sini kemarin tuh dipupuk sama orea habis hujan terus besok malam kan hujan besoknya dipupuk sama bapak ini kayak air. kemarin cerita katanya pupuk. hmm mantap ini guys yang sini sudah tinggi kalau kemarin pertumbuhannya kayak ini semua wah jos gandos hmm. anakannya bentar tak lihatin dari dekat dari sana aja yang enggak terlalu rimbun nah di sini bisa dilihat untuk anakannya guys hmm. ini anakannya anakannya itu langsung penuh kalau sistemnya nanamnya kayak tebu hmm. uh, Waki Banyak sekali anakannya Dan tunasnya itu enggak cuma Keluar satu ataupun dua Dari tunas satu kalau sudah besar Itu langsung tumbuh Anakannya lagi kecil lagi hmm, Ini sudah tumbuh Anakan kecil lagi Kayak gini uh, Ini kan berdekatan padahal Ini ada berapa satu dua tiga tiga wah mantap ini lur bagus kayak gini daripada yang ditanemin yang dituncepin kayak gitu yang ditanam dituncepin kemarin mana ya sebelah sini nah, ini yang ini ini diuji coba pakai setek-setek dituncepin kayak gini Nah, kalau ditonjokin kayak gini kan tuh oh, anakannya cuman satu dua gitu. Yang ini juga mudah mulai Ada anakannya lagi Tumbuh lagi ya udah mulai Tapi enggak serapat kayak yang sana Yang ditidurin Ini kan model yang biasanya itu sama teman-teman yang Nanam kayak gini modelnya nah, Per setek per setek. Tapi kalau yang sana itu sengaja enggak saya. Yang sana sengaja enggak saya potong, stek-stek langsung tak tidurin kayak <coughs> nanam tebu. Nah, itu teman-teman. Wah, kayaknya mau panen kacang hijau ini saya. Hidup kacang hijaunya. positif ini guys panen kacang hijau lumayan nah ini ada kacang hijaunya kemarin itu di padi tiga kali langsung kacang hijau terus yang sini habis padi saya tambah lahan buat rumput takcong sayangnya yang tepi-tepi yang tepi ini pinggiran sawah diserang sama tikus oh uh, tikusnya wah repot lor tikusnya uh, turut galeng ini lor tikusnya uh, turut galeng mengulon dengan kuah no, cara mengatasi tikusnya ini gimana ya guys terus kita lihatkan buat yang sudah ditebang satu kali Nah itu juga baru Cuman sudah tebangan satu kali Kemarin kan rumput gajah Terus tak ganti sama Pak Cong Tak rombak Saya ganti Pak Cong Dulunya itu rumput gajahan biasa Lewat karena ini saya Lewat sini aja ya yang dekat Sekalian pulang Hmm, lihat teman-teman. Untuk tiap steknya, kalau sudah dipangkas sudah panen pertama itu langsung anakannya banyak. Bisa kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bisa 18 itu padahal itu tempatnya satu setek gitu kemarin kalau belum dipotong itu cuma ada sekitar dua 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 setek gitu aja ke atas ini setelah dipotong jadi anakannya jadi segini banyaknya tapi yang enggak segitu semua ya sahabat bebe ada yang cuman segini nah ini paling sedikit tak lihat paling sedikit ya cuman satu dua tiga empat lima enam ini jadi enam dulunya cuman satu paling kalau enggak dua Hmm, kayak ini ini cuma satu dua tiga empat lima enam enam juga ini kan dulu satu setek terus setelah panen kita potong ini bisa mudah-mudahan bisa muter besok kalau kurang baru kita tambah lagi lahannya tambah ke sana lagi soalnya yang sawah yang satunya sudah enggak ditanemin sudah dibongkar oke sahabat BP itu tadi buat review pertumbuhan rumput Pak Cong semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya yang muda yang berkarya